Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Lama ya kita nggak bikin video. Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, kesehatan dalam hidup ini. Jadi tetap jaga pola-polanya ya teman-teman. Pola sehat itu ya jaga makan, tidur, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan nge-review unit ready. Ini 0 km. 0 km itu artinya bukan kilometernya 0 ya, cuman maksudnya paling di bawah 1000 lah itu 0 km. Jadi misalnya teman-teman beli mobil baru nih, Avanza atau Innova, kita suruh anterin ke sini. Pasti kilometernya, kalau misalnya saya Jogja ya, itu kan dari Semarang, itu kilometernya sekitar 200-an lah, 200 kiloan gitu. Jadi nggak terus KM-nya 0 gitu sampai rumah. Nah, ini kilometernya juga 0. Cuman 0-nya bukan 0 gini, cuman ada 800 KM-nya. 800 ya, bukan 800.000, 800 perak, 800 gitu. Nah, ada di balik cerita semua itu kenapa ini bisa 0 km dan ini mobil apa sih? Saya akan cerita dulu sebelum nanti kita lihat ini benar-benar 0 km atau enggak. Sebelumnya saya akan cerita dulu. Jadi banyak teman-teman yang tanya, itu kok bisa 0 km? Bahkan orang-orang tim kita sendiri tanya, loh kok ini ada unit baru mas? Gitu-gitu. Jadi daripada saya jelaskan pun, banyak tim kita juga saya suruh mendengarkan ketika saya bikin video ini biar enggak banyak pertanyaan yang harus saya jawab. Artinya gini, kenapa unitnya bisa 0 km, padahal ini tahun mobilnya tahun 2013, sedangkan kita sekarang di tahun 2022. Nah, ceritanya, dulu itu ada sebuah perusahaan taksi, namanya PT Transport, gitu ya. Kita sebut PT Transport gitu aja. Itu mendatangkan angka, sekedar angka ilustrasi ya, angka katakanlah mendatangkan 100 unit mobil baru gitu kan. Nah, dari mobil baru itu yang buat operasi, misalnya yang dibuat operasi 60 unit dulu, kita dikeluarkan di 60 unit dulu. Nah, sedangkan pada waktu itu di tahun 2015-2016 itu terjadi ada namanya taksi online, keluar-keluar baru-baru taksi online. Akhirnya ada beberapa unit baru yang belum sempat keluar, padahal sebenarnya di tahun itu tuh untuk keluar gitu loh teman-teman. Jadi harusnya unit-unit yang baru di dalam tadi itu, di dalam perusahaan itu, dikeluarkan di tahun 2015-2016 gitu. Nah, karena terserang taksi online dan taksi konvensional itu langsung kolaps kan, banyak yang kolaps, nggak semuanya. Ada yang bertahan, ada yang nggak, ada yang masih kuat, ada yang nggak gitu. Nah, makanya ada unit-unit baru. Kemarin tuh sempat ada limo 2016 yang baru juga. Lah, tahun ini, tahun kemarin ya. Nah, ini sekarang kita punya satu lagi, unitnya Kia Cerato. Nah, ini juga sepersekian dari simpanannya yang PT, yang karena PT-nya kolaps, akhirnya dijual dengan kondisi baru. Baru artinya belum pernah dipakai. Belum pernah dipakai. Dan ya nanti kita lihat isinya seperti apa benar-benar baru. Saya yakin teman-teman bisa ngelihat, nanti kita buktikan bareng-bareng semuanya. Selain itu teman-teman, ini sudah kita modif juga. Ini bukan kita yang modif, jadi kita ada rekanan kita yang modif. Terus terang bukan kita sendiri yang modif, karena garapan kita lagi banyak teman-teman gitu. Akhirnya kita taruh di teman kita gitu ya, partner kita lah gitu. Nah, sekarang ini unit sudah di tempat kita, sudah di Jogja, Garasinap. Yang mau order silahkan, boleh. Cuma ada satu unit lagi, kalau pesan lagi udah nggak ada. Artinya, karena yang unit 0 km, benar-benar 0 km cuma ada ini. Jadi nggak ada teman-teman yang 0 km tuh dibikin, itu nggak ada. Ibaratnya kalau misalnya ada orang yang bohong, misalnya dari kilometer 300.000 atau 400.000 dibikin 100.000, itu mungkin. Tapi kalau dari kilometer yang udah 30.000 aja atau 100.000 aja dibikin 0, itu pasti kelihatan. Jadi nanti teman-teman lihat
buat teman-teman yang nanti mau ngajakin bengkel, boleh ke tempat kita, silahkan membuktikan apakah benar-benar ini unitnya 0 km atau enggak, gitu ya teman-teman. Nah, ini modif yang depan ini teman-teman, ini yang sudah diganti itu headlamp. Headlamp ini biar lebih kayak yang terbaru. Ini headlamp ini sudah diganti pakai punya Honda. Mereknya enggak saya sebut, yang jelas baru. Kenapa enggak saya sebut biar enggak dikira saya promosi. Gitu ya teman-teman. Terus yang ininya bumpernya itu pakai punya Lexus. Pakai punya Lexus. Udah, itu aja cukup yang di depan. Kita upgrade gampangnya gitulah, di upgrade, dimodif pakai yang lain biar lebih mudah lagi. Terus lihat teman-teman di sini. Velgnya, ini velg pakai velg baru. Ini baru ya, mereknya Fosen. Ini masih ada apa plastiknya di sini nih. Bannya pun baru. Bannya baru. Ini ring 17. 21545 ring 17. Velg baru, bannya baru. Oke. Terus yang di-upgrade lagi dari unit ini, Kia Cerato ini. Ini spionnya ini sudah retract. Nanti kita lihat. Kalau aslinya kan belum retract, ini sudah kita bikin retract. Gitu. Kita lihat seperti ini. Ini kita lihat fokus di spionnya aja. Kita lihat di spionnya. Tuh. Spionnya udah retract. Kan aslinya belum retract. Kalau ini kita modifan bikinan sendiri, teman-teman. Jadi dari original pabriknya memang belum ada retractnya, cuman kita bikin retract. Nah, terus menginjak dari yang samping, kita udah kasih body kit juga. Ini pakai body kit kayak Civic Turbo gitu, teman-teman. Oke. Itu terus kita masuk ke interior. Nah, untuk waktu masuk ke interior, kita lihat ini ori, ini masih baru. Sebentar saya cerahin dulu. Nah, tuh. Ini bisa dilihat, majuin dikit aja. Ini enggak ada tuh, enggak ada bekas, istilahnya ini ya, ini masih ada semuanya. Kalau ini kan kotor ya, teman-teman. Ini masih ada, belum ada gesekan-gesekan yang hilang nih. Kita lihat dari sininya nih. Nih. Ini kelihatan ya kulit jeruknya nih, masih kulit jeruk semua, kelihatan di atasin. Nah, kulit jeruk semua nih, sampai sini kulit jeruk semua. Oke, kita lihat joknya. Joknya tuh masih tebel, masih orisinilnya. Kita lihat dari bawahnya juga. Kita mulai dari hal-hal yang detail. Kalau ini kotor ya, nanti dibersihkan sambil di salon. Nah, ini saya sengaja lihat ini kasih karpet dasar aslinya biar kelihatan ini masih aslinya. Masih kondisinya masih kayak gini. Ini kalau ini kotor, ini lihat dari sininya. Ini catnya tuh masih dari pabriknya ini. Kalau ini nggak bisa dibohongin, kalau misalnya dia udah pernah dipakai, itu pasti udah ngelupas-ngelupas, teman-teman. Unitnya ini pasti udah ngelupas-ngelupas. Terus ininya juga, ininya masih kulit jeruk semua. Ini masih kulit jeruk semua, masih kulit jeruk semua, masih bagus sekali. Terus kita masuk ke sini nih. Masuk ke sini, kita lihat bagian untuk pedalnya. Nah, ini pedalnya teman-teman. Ini nggak bisa dibohongin. Ini masih baru, belum ada istilahnya yang ininya tipis atau gimana. Ini masih tebal banget nih, masih tebal sekali. Kalau ini kotor karena tadi buat mindah-mindah. Ini juga ini masih tebal banget. Kalau teman-teman datang ke sini pasti teman-teman tahu kalau ini benar-benar unit baru. Jadi lihat langsung ya, karena detail itu kadang di kamera nggak kelihatan. Kita masuk nih, kita lihat dari setirnya tuh di ya, apa difokusin. Setirnya masih kulit jeruk semua, bener-bener baru. Oke ya, dilihat dari setirnya tuh, gak masuk aja lihat setirnya tuh. Terus lihat dari ininya tuh, masih kulit jeruk semua, emblemnya masih bagus. Kalau ini nanti dibersihkan ini. Tapi yang jelas ini mobil kondisinya masih benar-benar baru. Oke. Kalau ada yang bilang ini bisa diganti baru tuh, silahkan mau cari di mana Kia Cerato kok setirnya baru, beli di mana coba. Istilahnya nggak ada. Ini juga boleh dibuktikan. Terus ini lagi nih. Ini tuh kan 6 speed, teman-teman. 6 speed.
bisa teman-teman lihat sendiri. Ini masih kondisinya, ini belum pernah kepegang-pegang nih. Masih utuh ori baru semua. Ininya juga nih. Nah, ininya masih kulit jeruk semua. Termasuk ini dari mulai sini, ini juga kulit jeruk semua. Maaf, ini kalau di kamera itu agak susah melihatnya. Cuman teman-teman pasti bisa ngeliat lah. Ininya masih baru semua gitu-gitu. Terus ininya nih, ininya pun ini sering kali ininya kalau udah sering dipakai, ininya sering kepencet, ini pasti hilang, ada aus-ausnya gitu. Ini belum. Ya teman-teman. Kalau ini ada bekas dicopot gini karena ini kemarin buat masang double dinnya. Terus lihat dalamnya yang atas tuh. Ah, masih baru kan? Total baru kan? Tuh. Tuh, ini ininya pun kelihatan tuh. Nah, ininya masih baru. Kita liatin. Nah, ini kacanya masih utuh baru semua. Oke ya. Mungkin di depan dari setir dan lain sebagainya. Oh ya, kita lihat kilometernya. Kilometernya masih 806. Oke. Kalau ini teman-teman, ini karena usia dia gripil karena kena panas gitu loh. Ini cuma ini bisa hilang ini. Apa kayak krom lapisan terluar gitu loh. Gitu. Tapi saya yakin kalau teman-teman datang lihat pasti tahu kalau ini unit baru. Oke. Mulai dari depan udah, kita lihat yang belakangnya. Nih. Ini benar-benar nggak bisa dibohongin ya teman-teman ya. Bisa dilihat tuh, ininya belum pernah kepegang manusia. Nih, ini masih. Kalau ini pernah dipakai, ini pasti halus. Teman-teman yang sering pegang mobil pasti bisa bandingin. Kayak gini-gini tuh pasti ada halusnya. Ini nggak, ini masih jeruk semua. Dalamnya pun lihat, dalamnya pun masih utuh. Oh tuh, nggak ada yang gimana-gimana, jahitannya masih utuh semua. Tulisan KIA-nya pun sama. Tuh, ini masih semua kulit jeruk. Pada dasarnya kulit jeruknya nggak bisa dibohongin teman-teman. Oke, mungkin kita lihat dari sisi yang luar, belakang dari tadi belum. Nah, ini belakang ini saya pribadi yang kurang srek itu, kurang ini mungkin di spoiler sama di belakangnya. Kalau teman-teman, tapi ini tadi mau tak lepas, itu dari tim saya ngatain bagus mas, nggak usah dilepas gitu, mungkin banyak yang suka juga. Jadi bebas, terserah teman-teman. Kalau nggak suka kayak gini, nanti kita bisa lepaskan. Kalau nggak suka yang ini, bisa kita ganti, itu ya. Cuman kalau mau suka yang seperti ini, boleh silahkan, bebas. Itu pilihan masing-masing person beda orang. Nah, kita lihat bagian mesinnya, kita hidupin dulu. Ini alarmnya belum kita pasang, nanti kita pasangin sengaja biar kelihatan orisinilnya. Tuh, ini masih halus banget. Kelihatan ya ini dari ini. Nah, itu masih ada ininya tuh, masih ada nih. Ini dari tempelannya masih ada. Ini tempelan-tempelan seperti ini pun masih ada. Pokoknya ini utuh ori. Ini bahkan plastik yang di sini pun masih ada, teman-teman. Bahkan plastik yang ininya pun masih ada, ini belum diletakin, belum dilepas. Oke. Gitu. Pokoknya mobil ini masih utuh ori semua. Seperti ini, halus. Kita hidupin lampunya ya, biar teman-teman tahu. Kita hidupin lampunya. Tuh, lampunya seperti ini. Kelihatan ya dari sana ya. Nah, bagus kan? Silahkan buat teman-teman yang ini, lampu bawahnya pun nyala ini. Lampu bawahnya nyala. Jadi kalau ini saya jamin, kalau kata tim saya tadi, buat kelangenan pun masuk ya, buat pakai sehari-hari apalagi ya. Kadang malah eman-eman mau pakai ini tuh karena mobilnya masih terlalu bagus, terlalu nyaman.
dan unit baru dan unit 0 km baru. Silahkan, saya soal harga dan lain sebagainya boleh diadu. Sekarang masuk ke harga. Kayaknya dari sini aja deh. Kalau soal harga, teman-teman, soal harga ini nanti saya jual di angka 99 juta dengan cabut berkas. 99 juta dengan cabut berkas. Biar teman-teman enggak usah bingung masuk-masukinnya gimana. Kalau mau seperti ini aja enggak sama cabut berkas boleh, nanti saya potong. Silahkan. Nanti unit-unit teman-teman yang minat langsung digas aja. Silahkan tonton YouTube-nya. Kayaknya udah lengkap ya. Velg baru, ban baru. Terus kondisinya juga sebagus ini, baru. Ini 0 km enggak mungkin banjir, enggak mungkin laka. Itu 0 km sekarang. Dari yang kita tadi lihat, semua teman-teman udah pasti yakin, saya tahu karena teman-teman juga udah pasti pinter-pinter. Kalau yang kurang yakin, boleh langsung datang bawa mekanik dicek. Oke. Terima kasih, gitu aja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita sedikit unit-unit ready kita. Yuk, kita sedikit tour. Ini Hyundai Sonata ini. Ini murah aja lah. 110 tipe hybrid, boleh nego. Wes, silahkan boleh nego. Terus ini Hyundai Sonata juga tipe hybrid juga, sama semua tahun 2012, 110 juga boleh nego bebas. Kalau yang ini saya pakai. Terus unit ready kita Gen 2. Yang mau upgrade Gen 2 boleh teman-teman, mau paket bupati, paket gubernur, paket sultan. Ini cuma kurang cat, sebenarnya kayak bahan tapi cuma kurang cat, power window alar mineral udah. Pokoknya ini sebenarnya bahan, enggak bahan sih, cuma kurang cat aja karena mesin dan lain sebagainya udah. Ini unit ready. Ini juga unit ready 2016, pemakaian 2017. Nih, oke. Terus ini juga unit ready nih. Tahun 2012. Nanti tinggal dibersih-bersihkan. Ini unit ready tahun 2013. Oke. Banyak kita lagi, banyak unit ready. Terus oh, ada lagi tambahan unit ready tahun 2011 yang ini. Gen 2. Rokoknya disembunyikan dulu, Kakang. Nah, ini unit ready juga tahun 2011. Yuk sini. 2011 murah aja. Kalau mau kondisi kayak gini apa adanya 45 juta aja udah kondisi kayak gini. Kalau mau di-upgrade ringan 40 jadi 50 juta 2011. Oke. Gitu aja, kita kembali ke unit itu. Nah, kita kembali unit ini. Pencahayaannya cerah. Nah, udah gitu aja teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang mau order silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.